Adapun ma'rifatullah, ma'rifat wujudnya Allah, ma'rifat sifat-sifat Allah, ma'rifat tentang perbuatan-perbuatan Allah, tak akan dapat dicapai dengan mempelajari, terus mempelajari, mendalami ilmu tauhid. Bahkan seseorang yang terus mempelajari, mendalami ilmu tauhid, dia akan terhalang daripada ma'rifatullah. Adapun untuk mendapatkan ma'rifatullah itu, mestilah melakukan mujahadah. Nah, inilah tuan-tuan, bila kita ambil tarekat Naqsabandi, belajar tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, kita bersuluk. Inilah mujahadahnya. Kenapa? Karena makrifat itu Allah sendiri yang kurniakan. Tak ada guru yang boleh memberi kita makrifat. Itu kerja Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha dhikran katsira. Wasabbihu bukratan wa asila. Walladhi yusalli 'alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-azhar wa asbil akhyar. Wa sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Abadan abada. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Yang berbahagia Ustaz Asyib, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, tuan-tuan dan puan-puan, khadirin khadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kuliah kita pada malam ini kita timbulkan satu soalan. Soalan ini timbul dari perintah Allah. Soalan ini memang kita semua pun ingin tahu jawapannya. Kerana soalan ini berkaitan dengan perintah Allah. Di dalam Quran terdapat banyak perintah Allah, bukan sekali, berkali-kali. Supaya kita orang-orang Islam berzikrullah. Jadi saya bacakan ayat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Baik orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berzikir sebanyak-banyak zikir. Apa hukum perintah? Apa hukum berzikir berdasarkan perintah Allah? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur isma rabbika bukhratan wa asila. Sebut dan ingatlah nama Tuhan kamu Allah sepanjang siang dan malam. Apa hukumnya? Wadkur isma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Sebut dan ingatlah nama Tuhan kamu Allah dalam keadaan kamu menumpukan perhatian sepenuhnya kepada Allah, tabtil kepada Allah. Apa hukumnya kita berzikir? Allah juga berfirman, fadhkuruni adhkurkum. Dalam kamu ingat dan hendaklah kamu sebut dan ingat namaku, nasihat aku, ingat kamu. Hukum. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Hendaklah kamu sebut dan ingat nama Tuhan kamu Allah di dalam hati kamu. Seterusnya, apa hukumnya? Perintah supaya kita mengingati nama Allah dalam hati.
Rata-rata jawapan yang tuan-tuan pegang, hukumnya sunat. Betul kan? Perkara sunat adalah perkara baik. Dibuat dapat pahala, ditinggal tak berdosa. Kalau tuan-tuan pegang hukum zikir itu sunat, sampai mati memang tuan-tuan abaikan zikir. Sebab sunat. Perkara yang disunatkan, perkara baik. Kalau dibuat dapat pahala, ditinggal tak berdosa. Jadi meninggalkan zikir tak dosa. Sampai mati. Takdirnya lah. Perintah-perintah Allah itu wajib. Macam mana kita nak jawab di akhirat? Ya Allah, para ulama kata sunat, aku pegang hukum zikir di sunat, ya Allah. Itu bukan salah aku ni, surah. Salah ulama. Kalau para ulama kata wajib, tentulah kami berzikir, ya Allah. Di akhirat tak laku, ya. Apa ni, dalih-dalih seperti ini tak laku. Allah Ta'ala tak terima dah. Jadi, apa hukum kita berzikir ni? Satu-satu amalan, satu-satu bedang tu ada ahlinya, ada pakarnya. Bedang zikir, zikrullah tu, itu di bedang tasawuf, ulama tasawuf yang lebih tahu tentang hukum hakam zikir. Kita dengar ulama fiqh. Memang tidak pernah kita temui hukum zikir tu wajib. Tapi kalau kita dengar pandangan ulama tasawuf, ya, hukum berzikrullah itu wajib. Wajib perkara baik yang mesti dibuat. Kalau dibuat dapat pahala, tinggal berdosa. Ha, barulah tuan-tuan sibuk. Ya. Ha, saya temui tuan-tuan, individu tertentu. Macam mana Encik ni boleh berzikir? Tidakkah zikir sunat? Oh Ustaz, saya anggap zikir itu wajib. Sebab tu saya buat. Ada jawab macam tu. Ha, cuba tuan-tuan ikut. Ini baik. Zikrullah itu wajib atas diriku. Kalau aku tak buat berdosa. Jadi tuan-tuan buatlah. Tapi bagaimanapun, apa hukumnya yang sebenar? Kita tengok dalam tafsir Quran. Seorang ahli tafsir yang terkenal, dia juga seorang ulama tauhid, Syekh Fakhruddin Ar-Razi, meninggal dunia 606 Hijrah. Dia seorang ulama yang hebat, dapat title Mujaddid abad ke-7 karena meninggal dunia tahun 606 Hijrah. Hebat ilmu dia. Dan berdasarkan hadis Nabi, tiap-tiap 100 tahun ada seorang ulama yang bergelar Mujaddid. Mujaddid ni macam ulama yang bangun membetulkan kesalahan-kesalahan pahaman agama umat Nabi Muhammad sehingga berjaya. Tak berjaya pun sebahagiannya berjaya membetulkan kesalahan kesilapan. Tiap-tiap 100 tahun mesti ada seorang mujadid. Jadi Syekh Fakhruddin Ar-Razi ini seorang mujadid abad 7. Kalau kita tengok dalam kitab tafsirnya, ketika beliau menafsirkan ayat 205 surah Al-A'raf, Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur Rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan, hingga akhir ayat. Dia menegaskan umat Nabi Muhammad juga wajib berzikir dalam hati seperti yang diwajibkan ke atas diri Rasulullah. Dalam hati sebut Allah, Allah, Allah. Tak ada suara.
Zikir khafi. Tak percaya tuan-tuan tengok tafsir dia. Tapi dalam bahasa Arab lah. Tak tahu bahasa Arab, bawa kitab tafsir tu tunjuk pada ustaz. Tolong bacakan. Mana tahu kalau saya tipu tuan-tuan. Nah, jadi apa pandangan Syafarudin Ar-Razi? Zikir dalam hati Allah, Allah itu wajib. Kalau Rasulullah SAW, seorang Nabi Rasul yang maksum, tak buat dosa, wajib. Maka apatah lagi kita yang memang selalu berdosa, tentulah lebih wajib. Kan begitu? Ada juga ulama tasawuf yang menghukumkan zikrullah itu wajib dengan istilah wajib musabbab. Wajib disebabkan oleh satu-satu sebab. Wajib disebabkan oleh satu-satu sebab. Contohnya dalam kitab-kitab fiqh, dalam usul fiqh. Tuan-tuan beli tali, harus. Beli-beli pun harus. Tapi pada satu ketika tertentu, beli tali itu wajib. Beli-beli itu wajib. Tak beli tali, tak beli baju, berdosa. Pasal apa? Kemarau panjang. Air tak ada. Baik semua tak ada air. Yang ada perigi. Tapi perigi dalam. 4-50 kaki di sana. Nak ambil mesti ada tali, ada beli. Jadi beli tali itu hukumnya wajib. Wajib disebabkan nak ambil air. Tak ada air, tak boleh wuduk. Nak dapat air, mesti ada beli, ada tali. Jadi wajib beli tali, wajib beli. Itu hukumnya wajib musabbab. Kita dalam rukun Islam yang 5, kita dah ingat, mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, membayar zakat dan naik haji. Yang kita amalkan ni 5 rukun Islam ni. Asal buat ke atau macam mana? Asal syahadah saja ke? Asal solat saja ke? Asal haji je ke? Asal keluarkan zakat saja ke? Asal puasa saja ke? Tak kira macam mana puasa kita. Diperintah oleh Allah supaya kita beramal dengan 5 ni yang, dan amalan-amalan lain sebaik-baik amalan. Selalu kita baca suratul mulk ayat, suratul mulk ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan asal puasa. Puasa yang terbaik. Solat yang terbaik. Zakat yang terbaik. Syahadah yang terbaik. Karena yang terbaik saja yang diterima oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsanu ma amilu. Mereka itulah yang amalan mereka kami terima sebab mereka beramal ahsanu ma amilu, sebaik-baik amal. Jadi kalau asal solat, kita boleh fikirlah. Kalau Allah suruh solat, sebaik-baik solat, kita asal solat. Allah suruh puasa, sebaik-baik puasa, kita asal puasa. Allah suruh kerjakan haji, sebaik-baik haji, kita asal pergi haji. Semua dah ada jawapannya. Jadi tuan-tuan, macam mana kita nak mengerjakan, mengucapkan 2 kalimah syahadat supaya syahadah kita tu sebaik-baik syahadah. Sebaik-baik syahadah tu meningkat kepada musyahadah. Jadi macam mana kita
nak capai syahadah tu kepada, meningkat kepada musyahadah. Inilah kita, kita kena belajar zikir. Wajib zikir. Tak berzikir, kita tak boleh mencapai, meningkatkan syahadah kita kepada musyahadah. Kita disuruh semayang. Bukan asal semayang. Aqimi solat wa aqimi solat li zikri. Solatlah kamu untuk ingat aku. Kalau kita tak berzikir, macam mana kita boleh ingat Allah dalam solat? Sedangkan orang berzikir hari-hari pun nak ingat Allah dalam solat susah. Jadi kita nak menyampurnakan solat pun perlu zikir. Jadi wajib. Karena tak zikir, susah nak ingat Allah dalam solat. Karena pengalaman orang yang dah berzikir hari-hari pun, nak ingat Allah dalam solat pun banyak gangguan. Apalagi berpegang hukum zikir ni sunat. Buat dapat pahala. Tak buat, tak berdosa. Ha. Tuan-tuan boleh congak-congak lah. Ya. Begitu juga puasa. Tujuan puasa apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bersifat takwa. Macam mana kita puasa itu supaya puasa itu boleh meningkatkan ketakwaan kita, membetulkan ketakwaan kita, mentaati ke Allah sebenar. Karena itulah kita berzikir. Macam begitu juga terusnya haji. Bila kita pergi haji, kita berharap supaya haji kita dapat haji mabrur. Kalau kita tak berzikir, macam mana haji kita boleh haji mabrur. Jadi tuan-tuan, seluruh ibadat yang terkandung dalam rukun Islam yang lima itu akan jadi betul dan sempurna, menjadi sebaik-baik amalan. Yang boleh membantu itu ialah amalan berzikir. Amalan berzikir. Jadi sekarang kita tengok macam mana amalan zikir dalam tarekat ini boleh menyempurnakan rukun Islam yang lima. Boleh menyempurnakan ilmu tauhid kita. Boleh meningkatkan iman kita kepada yakin. Boleh mengangkatkan derajat kita daripada mukmin kepada muhsin. Ya. Dan banyak lagi. Cuba kita tengok malam ni macam mana. Katalah syahadah kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya tengok dekat YouTube, saya tengok dekat TikTok. Ramai ustaz-ustaz. Cakap sibuk. Syahadah kita mesti begini, 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 begini. Nak meningkatkan syahadah ni tuan-tuan, bukan boleh dengan dicakap-cakap itu. Tak boleh. Nak meningkatkan syahadah kita, solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita itu, semuanya melalui zikir. Zikir bukan sebarang zikir. Zikir yang bersanad. Zikir yang bersanad inilah zikir yang disusun oleh ulama tasawuf yang dikenali dengan nama tarekat. Tarekat Naqsabandi, tarekat Ahmadiyah, tarekat Syadziliyah, tarekat Rifa'iyah, tarekat Sattariyah dan sebagainya. Tarekat-tarekat ini bukan pakcik-pakcik kampung kita yang nyusun, tuan-tuan. Kalau tarekat Qadiriyah, siapa dia yang nyusun? Yang mengisytiharkan? Syekh Abdul Qadir Jilani. Ulama besar, meninggal dunia tahun 562 Hijrah, 900 tahun dulu. Kalau Naqsabandiyah, tarekat Naqsabandiyah, Syekh Bahauddin Naqsabandi, meninggal dunia 791 atau 93 Hijrah. Ya. Akhir abad ke-8. Seluruh dunia Islam ni, di mana-mana orang beramal dengan tarekat
yang sudah diistiadatkan oleh ulama tasawuf. Kalau nak sabandia, ya, di mana nak, di rata-rata dulu. Ya. Kalau dekat Pakistan, dekat India, dekat Afghanistan, semua bertarkat-tarkat Naqsabandiyah, Mujaddidiyah, ulama-ulama di Azhar, semua bertarkat. Tarkat Syadziliyah, tarkat Naqsabandiyah. Sekarang, Dr. Ali Jemaah bekas Mufti Mesir ada di Selangor. Ada program dakwah yang disusun oleh satu badan NGO. Beberapa hari, orang ramai dengar syarahan dia. Tapi orang ramai tak mau belajar tarekat yang dibawa. Syekh Ali Jemaah ni, tuan-tuan, dia bertarekat-tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah. Kali pertama saya berjumpa dia tahun 2006. Ketika saya pergi Mesir. Masa itu jadi dia masih memegang jawatan mufti. Saya pergi pejabat dia. Dengan beberapa orang murid saya. Saya minta izin. Ya, supaya dia bayangkan saya tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah. Dia izinkan, dia bayangkan. Kami tiap-tiap seorang diberi surat yang menyatakan saya telah berbaiat dengan beliau. Itu sayang orang Selangor. Dengar sarahannya tak mau belajar zikirnya. Saya pun sebut juga lah dengan orang ramai, pada orang ramai. Belajarlah. Jadi tuan-tuan ni, zikir dalam tarekat inilah bila kita amalkan akan membantu menyempurnakan rukun Islam yang lima dan ibadat-ibadat lain. Cuba kita tengok secara dekat syahadah. Ya. Rukun Islam yang utama mengucap dua kalimah syahadah. Betul kan? Oh. Kita fikir bila kita dah ucap, dah tahu maknanya, dah okey. Belum lagi tuan-tuan ni. Kerana syahadah itu boleh ditingkatkan sampurnya bila sampai kepada musyahadah. Ha. Kita nak tengok ya. Cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan Nabi dan Rasul. Tentu dia ada ilmu. Beriman. Tapi dia rasa, tuan-tuan, dia perlu lagi nak meningkatkan iman dia. Disebut dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ingatlah kamu ketika Ibrahim AS munajat memohon berdoa kepada Tuhan Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbi, tunjukkanlah kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Allah tanya. Ini sebagai pengajaran. Allah mengetahui. Untuk pengajaran manusia, maka Allah tanya kepada Nabi Ibrahim. Awalam tu'min, wahai Ibrahim, adakah engkau tidak beriman bahawa aku berkuasa menghidupkan orang yang mati? Apa jawab Nabi Ibrahim? Dua perkataan. Tiga perkataan. Bala, walakin yatma'inna qalbi. Ya Allah, Ya Rabbi, aku dah beriman. Kerana aku dah ada ilmu, aku dah mengucap pun syahadah. Tetapi kalau engkau tunjukkan bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati, maka dapatlah menjadikan hatiku ini mutmainnah. Itu kan berarti Nabi Ibrahim, syahadah dia rasa kurang, tak mantap. Iman ada, tapi hati masih goyang lagi. Tidak tenteram, tidak mutmainnah. Akhirnya tuan-tuan, dalam ayat yang lain, permohonan
munajat Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah. Ini ada diceritakan oleh Allah dalam ayat 75 surah Al-An'am. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard wal yakuna minal muqinin. Demikianlah kami Allah ajarkan terus ke dalam roh Ibrahim alaihissalam. Rasa-rasa kami yang ada di alam malakut, kejadian di langit dan di bumi. Supaya Ibrahim alaihissalam menjadi orang yang yakin sesudah beriman. Kan ini jelas ya. Nabi Ibrahim dah beriman. Allah itu berkuasa menghidupkan orang yang mati. Tapi beliau rasa ada kekurangan imannya. Kenapa? Tak yakin. Karena tak yakin itulah hatinya tak tenteram, tak mutmainnah. Akhirnya Allah Ta'ala ya, tingkatkan. Tingkatkan apa? Syahadah Nabi Ibrahim ke tingkat musyahadah. Macam mana kita tahu ke tingkat musyahadah? Sebab Allah berfirman, wakadzalika nuri. Demikianlah kami perlihatkan. Apa yang Allah tunjukkan dalam pandangan roh Nabi Ibrahim? Rasa-rasanya di alam malakut. Allah sendiri yang boleh ngajar, Allah sendiri yang boleh tunjuk pada terus ke dalam roh, dalam hati Nabi Ibrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard. Bila Nabi Ibrahim, ya, roh Nabi Ibrahim melihat rasa Allah di alam malakut, itulah syahadah Nabi Ibrahim meningkat kepada musyahadah. Iman Nabi Ibrahim meningkat kepada iman musyahadah. Nabi Ibrahim pun perlu, takkan kita ni tak perlu. Takkan macam kita ni cukup dengan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bapa aku pun Islam, mak aku pun Islam, aku yang dilahirkan sudah Islam. Tak cukup tuan-tuan. Kalau Nabi Ibrahim pun perlu ya, musyahadah. Musyahadah itu kurniaan Allah. Allah sendiri lakukan. Kita tak mampu. Ulama pun tak mampu. Rasulullah pun tak boleh bagi. Ya. Musyahadah itu Allah sendiri. Contohnya Nabi Ibrahim. Baik ya. Cuba kita tengok. Ada tak umat Nabi Muhammad yang dikurniakan Allah peningkatan imannya, syahadahnya kepada musyahadah? Ada. Ayat 190 hingga 191 surah Alil Imran. Segulungan umat Nabi Muhammad yang Allah gelarkan Ulul Albab dikurniakan oleh Allah musyahadah. Ketika itulah pandangan roh Ulul Albab ni dapat melihat resi-resi Allah di alam malakut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Apa maksud inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar? Maksudnya yang jelas, sesungguhnya di alam malakut kejadian-kejadian yang di langit, di alam malakut kejadian-kejadian yang di bumi, di alam malakut peredaran masa malam dan siang terdapat resi-resi Allah yang dapat disaksikan, dipelajari ya, oleh pandangan ruh ul albab. Allah tunjukkan. Macam Nabi Ibrahim tadi, sama aja. Jadi kerana itu ulul albab, ya, dapatlah peningkatan syahadahnya kepada musyahadah. Sebab itu, kalau tuan-tuan buka kitab-kitab ni yang mendefinisikan musyahadah. Apa itu musyahadah? Kalau syahadah kita dah tahu. Kalau musyahadah? Musyahadah ni didefinisikan
oleh ulama tasawuf, oleh setengah ulama tasawuf seperti Syekh Jirjani dalam kitabnya At-Ta'rifat. Kitab-kitab ni tuan-tuan mungkin tak pernah tengok pun. Nama Jirjani pun mungkin tak pernah dengar. Kata Syekh Jirjani, ya, musyahadah itu dalam bahasa Arabnya al-musyahadatu hiya ru'yatu ayatil haqqi bil basirati min ghairi subhatin ka'annahu ra'ahu bil aini. Musyahadah itu ialah melihat rahsia-rahsia Allah di alam malakut dengan pandangan mata hati, basirah atau pandangan roh, sama saja, dengan jelas seolah-olah orang tersebut melihatnya dengan kedua-dua matanya. Itu musyahadah. Kenapa ulul albab ni syahadahnya ditingkatkan oleh tingkat musyahadah? Di ayat seterusnya Allah bukakan rahsianya. Sesudah disebut inna fi khalqis samawati wal arwahtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Allah sambung alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ar. Oh, rupanya ulul albab ini ahli tarekat, sentiasa zikir dan tafakur yang berterusan dalam apa juga keadaan hidup mereka, berdiri, keduduk, berbaring, jaga maupun tidur, hati terus berzikir. Karena itulah ya, Allah kurniakan mereka melihat rahsia-rahsia Allah di alam malakut dengan pandangan ruh. Inilah yang kita nak ikut. Sentiasa zikir dan tafakur, itulah amalan tarekat, tuan-tuan. Tapi kita tak faham. Kalau kita tak faham, patut juga. Kita tak belajar. Agama tak belajar tinggi-tinggi. Habis sekolah menengah aja. Yang belajar tinggi-tinggi sampai universiti pun kadang-kadang ramai yang tak tahu. Terlepas pandang. Saya tahu ni pasal apa, tuan-tuan. Bila saya ikut tarekat. Mula-mula saya ikut tarekat Ahmadiyah. Kedua, saya ikut tarekat Naqsabandiyah. Ha, barulah. Nasib baik juga, kalau tidak pun saya hanyut juga. Tak tahu apa itu tarekat. Dulu saya masih remaja umur 16-17. Ada seorang kampung saya, pakcik lah. Dia beramal dengan tarekat Naqsabandiyah. Menimbulkan masalah orang kampung. Pasal apa? Dia satu-satunya penduduk yang belajar tarekat Naqsabandiyah. Dia bersolok semua. Bila dia berbual-bual kat kedai kopi, kamu semua ucap syahadah ni tak sah. La ilaha illallah, kamu ucap la ilaha tak sah. Sebab kamu mengucap la ilaha Allah, tak tahu makam-makam la ilaha illallah. Orang kampung marah tuan-tuan. Ketika itu saya pun marah juga dia. Ya, masih remaja lagi. Belum sekolah, saya baru sekolah agama biasa. Semua orang marah. Apa ni? La ilaha illallah ada makam-makam ni. Rasulullah tak ada sebut pun makam-makam ni. Bila kita, saya dah belajar tarekat, rupanya memang ada makam-makam ni. Jadi kita berbalik semua tadi ya. Ulul albab itu ialah segulungan umat Nabi Muhammad. Kalau di zaman Rasulullah, sebahagian sahabat. Mereka ni diajar berzikir, bertafakur oleh Rasulullah. Mereka berkumpul ramai-ramai di satu tempat, iaitu di Masjid Nabawi. Ya. Zikir terus. Akhirnya, mereka dikurniakan oleh Allah musyahadah. Musyahadah itu ialah pandangan mata hati atau pandangan roh mereka nampak rahsia-rahsia Allah di alam malakut. Disebabkan mereka zikir, tafakur berterusan. Jadi, kalaulah ulul albab ni tidak
beramal dengan zikir dan tafakur yang berterusan, tentulah mereka tak akan dapat iman musyahadah. Ha. Jadi ini tuan-tuan contoh yang paling baik. Kita percayakan ini mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita, tingkatkan syahadah kita kepada musyahadah seperti golongan ulul albab. Jadi kalau gitu, belajar tarekat wajib tak? Wajib. Sebab kalau tak berzikir dalam mana-mana tarekat, susah nak dapat. Harapkan kita makan tidur, bangun tidur. Kalau Allah kurniakan aku dapat juga. Memang ini ada jawapannya dalam kitab-kitab yang dikarang oleh ulama tasawuf, ada. Ada jawapannya. Makan-makan tidur je, tak buat apa-apa. Ada juga individu yang dipilih Allah diberi iman musyahadah, ada. Tapi jarang. Jarangnya itu macam mana? Macam tak ada. Jarangnya itu macam tak ada. Disebut dalam bahasa Arabnya nadir. Wan nadir kal adam. Nadir itu seperti tak ada. Ya, jadi kita tengok ya. Nak meningkatkan syahadah kita kepada musyahadah pun perlu belajar tarekat. Kedua, solat. Solat tadi untuk ingat Allah. Orang yang belajar tarekat, mengerjakan solat, nak ingat Allah saja pun susah. Apatah lagi orang yang tak bertarekat, tentulah kalang kabut. Saya dulu tuan-tuan, bila ya, saya belajar sekolah agama Johor ni, mulai umum, tak salah saya 12 tahun sampai sampai 17 tahun. Sampai saya dapat sijil darjah khas, layak menjadi guru agama di sekolah agama Johor. Ya. Belajar bab sembahyang. Masa saya belajar dulu, murid-murid tua-tua semua. Sebab lepas darurat, sekolah-sekolah dibakar oleh komunis. Kampung saya tak ada sekolah. Banyak tahun tak ada sekolah. Jadi akhirnya orang kampung buatlah bangunan. Ya. Sekolah peribit saja. Ada individu yang pernah sekolah darjah 5, dilantik jadi cikgu. Ha, jadi pada masa saya belajar tahun 1 itu, saya umur 10 tahun, adik saya 8 tahun, abang saya 15 tahun. Yang umur 15-16 ni ramai. Umur 15-16 tu semua ramai. Jadi tuan-tuan, bila saya, abang-abang ni baca sekolah agama, dah besar, tentulah cerdik banyak bertanya. Ustaz, macam mana kita nak sembahyang khusyuk ustaz? Ha, itu senang saja, mata kamu jangan liar, toleh-toleh ke sana kemari. Mata kamu tengok dekat sujud, tempat sujud. Ingat-ingatkan makna bacaan yang kamu baca. Bacaan-bacaan sembahyang, ingatkan makna. Oh, kita pun suka lah. Tapi bila kita dah belajar lebih tinggi tuan-tuan, belajar tarekat, itu satu peringkat dulu bolehlah. Takkanlah kita tua umur 60 nak macam tu juga. Ingat-ingat maknanya. Khusyuk sembahyang ni tuan-tuan, betul-betul kalau kita iman musyahadah senang. Sebab nak sampai iman musyahadah itu sudah dilatih. Ya. Nama Allah itu sudah sebati. Zahir dan batin orang yang berzikir. Ya. Dan kita sudah dilatih macam mana nak menghadap Allah itu. Ya. Ini wajah tu wajah. Itu kan kita baca dalam doa iftitah. Macam mana kita nak menghadap Allah? Bila kita bertekad, sudah diajar. Ya. Kita berzikir Allah, 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 Allah sampai
sambil kita tumpukan seluruh mindah kita, seluruh tumpuan kita menghadap zat yang laisa kamitsli syai'un, zat Allah yang tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, tak boleh dirupakan, tak boleh digambarkan. Sudah dilatih dalam tarekat. Jadi bila kita bertarekat, kita sembahyang saja, betul. Sebab dah dilatih menghadap zat yang laisa kamitsli syai'un, qul huwallahu ahad, itu sudah dilatih, jadi mudah. Jadi tak perlulah nak ingat-ingat makna bacaan yang kita baca dalam solat. Kan kita solat itu menyembah Allah. Allah yang macam mana? Zat Allah itu tak boleh dikenal. Laisa kamitsli syai'un, qul huwallahu lam yakun lahu kufuwan ahad. Zat itulah yang kita nak hadap, nak merasa betul. Kalau kita belajar fikir, mana-mana tarekat, insyaAllah boleh. Orang yang belajar tarekat bertahun-tahun, nak merasakan berdepan dengan zat Allah itu pun susah, tuan-tuan. Bukan senang. Apatah lagi kalau kita tak belajar fikir mana-mana tarekat. Ini dua zaman ini semua saya dah lalui. Ketika diajar oleh guru sekolah agama, tengok, kita ikutlah. Tak tahu dari mana, tengok tempat sujud. Okey jugalah. Tapi pada masa itu, takkanlah sampai saya mati macam tu saja. Tak tahu dari kiri, tak tahu dari kanan. Gigit nyamuk pun, ustaz kata, kalau gigit nyamuk, diam je. Jangan ditepuk, nanti keluar darah itu batal. Gigit nyamuk, diam. Jadi tuan-tuan, hanya bila kita bertarekat, kita berfikir, fikir kita tu sampai kepada matlamatnya, insyaAllah itulah yang membantu kita solat, solat kita betul-betul khusyuk. Solat yang khusyuk ni ada 5 atau 6 tanda. Ya. Yang pertama, ketika kita solat itu betul-betul. Betul-betul roh kita ni mengembara. Roh kita ni mi'raj, Isra' mi'raj. Sebab itu ada ungkapan ulama kata as-solatu mi'rajul mu'min. Ramai kita semayang ketika solat bukan Isra' ke alam malakut, tapi Isra' ke mana-mana. Ke balik ke rumah pun ada, pergi kedai pun ada, pergi pasar pun ada, tengok pejabat pun ada. Jadi macam mana tuan-tuan? Orang yang berzikir masa solat itu nak betul-betul mi'raj, tumpukan perhatian, mindah tu tertumpu kepada rasa-rasa Allah di alam malakut pun susah. Itu namakan apa itu, as-salatu istiftahun libabil ghuyub. Yunus Atillah dan kitabnya Hikam kata gitu. Solat itu adalah penrokaan roh ke alam gaib, ke alam malakut. Jadi kalau kita berzikir, yang pernah ditunjukkan oleh Allah, rahsia Allah di alam malakut ketika solat, tenang. Karena sudah dialami. As-solatu mahalul munajat. Satu lagi. Dalam solat itulah kita munajat. Kalau kita tak pernah berzikir, macam mana kita nak munajat? Apa yang patut kita munajatkan? Munajat itu, tuan-tuan, doa yang kita lintaskan dalam hati yang tak ada suara. Munajat itu doa yang terbaik berbanding dengan doa bersuara. Doa itu ada suara seperti yang kita amalkan selalu. Tapi munajat doa tak ada suara. Pasal
dalam lintasan hati. Doa munajat ini tuan-tuan lebih baik. Katalah tuan-tuan nak jadi kaya, dalam solat itu boleh munajat. Ketika rukuk ke sujud, ya Allah, kau jadikan aku kaya. Lintaskan, tapi yang bercakap, kalau cakap batal. Munajat itu apa makna? Doa atau lintasan-lintasan dalam hati. Terus kepada Allah, karena ketika solat itu kita rasa Allah itu sangat hampir, Allah itu berserta kita, wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu berserta kamu di manapun kamu berada. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, begitulah seterusnya kalau kita fahami semua ibadat perlu kita lakukan yang terbaik. Dan di dalam Quran pun memang ahli zikir yang digelarkan oleh Allah ulul albab, bila mereka ini beramal, amalan mereka terbaik. Mereka digelarkan oleh Allah dengan gelaran hamba, hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyirul ibad, ya Muhammad, berilah berita, sampaikanlah berita yang benar lagi mengembirakan, menyukakan hati para hamba-Ku, ya Muhammad. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para hamba-Ku itu ialah mereka-mereka yang bila mendengar pengajaran Allah, mereka lakukan dengan amalan yang terbaik. Alladzina yastami'una al-qawla, mereka yang mendengar pengajaran Allah daripada Quran, lalu mereka lakukan dengan amalan yang terbaik. Ulaikal ladzina hadamullah, mereka lah orang-orang yang benar-benar dapat hidayah daripada Allah. Wa ulaika hum ulul albab, mereka lah golongan ulul albab. Jadi ulul albab ni ahli zikir. Mudah-mudahan bila kita beramal dengan mana masyarakat, kita jadi ahli zikir, Allah masukkan kita dalam golongan ulul albab. InsyaAllah. Ha. Itu jalannya tuan-tuan. InsyaAllah nanti bila kita pergi haji pun, haji kita haji yang terbaik. Ya. Semuanya terbaik tuan-tuan. Kematian kita nanti pun kematian terbaik. InsyaAllah. Imam Ghazali ajak kita melihat amalan umat Nabi Muhammad ini dari sudut tingkat-tingkat derajat orang-orang mukmin. Imam Ghazali menggulungkan ada tiga gulungan umat Nabi Muhammad ini. Yang di bawah gulungan awam. Kalau golongan awam, ibadatnya seluruh ibadatnya semua ibadat orang awam. Ha, ini yang asal buat. Siapa dia orang awam? Bukan orang yang tak belajar agama. Bukan orang yang tak ada pelajaran tinggi. Orang awam ni orang yang hatinya lalai. Sekalipun dia ustaz. Ha. Hati lalai, ha, dia awam. Siapa yang kedua kata Imam Ghazali? Puasa orang khawas. Siapa orang khawas? Orang khawas ini orang yang hatinya hidup, dihidupkan oleh Allah dengan zikir. Zikirnya itu, dengan zikirnya itu Allah kurniakan dia nur khudur. Allah itu sudah bertahta betul-betul dalam hati dia. Inilah khawas. Kemudian puasa orang khawasul khawas. Siapa yang khawasul khawas? Orang yang berzikir. Zikirnya itu menyampaikan orang tersebut tadi ke tingkat musyahadah. Sampurna musyahadahnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dapat nur al-wisal. Cahaya yang menyampaikan kepada tingkat tauhid yang sebenar.
Tapi setengah ulama tasawuf ada menambah lagi satu gulungan antara awam dengan khawas, satu gulungan lagi gulungan salik. ulama di negara kita, ulama tasawuf yang menambahkan lagi satu gulungan ini Tok Pulau Manis dan kitabnya Hikam, kitab Hikam yang diterjemahkan diuraikan oleh Tok Pulau Manis. Ada dia, beliau ada menyebutkan empat: awam, salik, khawas, khawasul khawas. Awam tadi orang yang hatinya lalai, tak kira siapa saja. Ya. Kalau dia mukti, dia lalai. Awam tak? Awam. Sebab yang dikira hati. Kalau dia orang kampung, pakcik je. Tapi bukan main, hatinya ingat Allah. Dia bukan awam. Ya. Tapi kita sangka baiklah. Ya. Orang alim ni, insyaAllah bukanlah awam. Tentulah dia banyak zikir berbanding kita. Ha. Saya takut nanti bila saya cakap macam ni, nanti dah jadi apa? Viral. Ya. Ha. Mukti pun awam. Ini saya cerita ni untuk kepahaman tuan-tuan. Ya. Ha, untuk kepahaman. Bukan saya tuduh. Datuk Mukti pun awam. Tak ada. Takkanlah begitu. Besok di akhirat kan terperanjat semua. Besok kita di akhirat. Apa yang memerjakan kita? Orang yang kita anggap tinggi, dia rendah. Orang yang kita anggap rendah, dia tinggi. Ha. Surah Waqi'ah itu kan begitu, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisali waqa'atiha kaziba khafizatun rafi'ah. Apa makna khafizah? Merendahkan. Allah rendahkan orang yang memang hakikatnya rendah. Allah tinggikan orang yang memang hakikatnya tinggi. Besok itulah menjadikan kita. Boleh berlaku tak? Tentulah berlaku sebab Allah dah sebut. Besok terperanjat. Tak mustahil ya ustaz masuk dalam neraka. Mustahil tak? Tak mustahil. Kesilapan-kesilapan dia tak tahu. Kalau semua dah okey, ya, semua dah okey, timbangan amal semua dah okey, dah masuk surga. Kalau ada hutang, kena tangguh tak? Kena tangguh, tunggu dulu. Selesai hutang tu pada orang yang bagi hutang, baru boleh masuk. Itu kan ustaz-ustaz kita selalu terangkan, betul kan? Dah dapat tiket dah masuk surga. Tapi kalau masalah hutang di dunia dulu ada sangkut paut, kena tunggu dulu selesai. Itu baru hutang. Hidup kita ni berkait dengan akidah. Kesalahan-kesalahan akidah tuan-tuan banyak yang kita tak tahu. Jadi dengan apa yang saya terangkan tadi tuan-tuan, ya, ulul albab tu ahli zikir, disebut oleh Allah, diakui oleh Allah, wa basyiril ibad. Hamba-hamba Allah. Dapat title daripada Allah, hamba Allah ni ahli zikir. Ulul albab. Apa dia? Siapa dia? Alladzina yastami'una al-qawla. Mereka itulah orang-orang mukmin yang bila mendengar pengajaran Allah dari Quran, fayattabi'una ahsana. Mereka lakukan yang terbaik. Solat terbaik, haji terbaik, zakat terbaik, akhlak terbaik. Ulaika alladzina hadahumullah. Ahli zikir sentiasa dapat hidayah Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka dah gulungan ulul albab. Kan jelas. Ya? Mereka itulah gulungan ulul albab. Dalam kuliah saya, kedatangan saya kemari, ya, awal tahun berapa? 2022 ke? 2021. Januari 2022. Ya? Agak saya sudah 2 tahun. Seasik mungkin dia ingat. Saya datang kemari. Ini kali kedua, tuan-tuan. Dalam kedatangan saya kali pertama dulu, saya ada sebutkan, tak salah saya, kita meringit-ringit
dalam sembahyang minta hidayat Allah. Betul tak? Ihdinas siratal mustaqim. Kita wajib minta hidayat ini sehari semalam 17 kali. Dalam 17 rakaat sembahyang fardu 5 waktu. Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali. Wajib tu. Allah dah jawab dalam Quran. Kita tahu tak? Permohonan kita ihdinas siratal mustaqim ni, Allah dah jawab dalam Quran. Tahu tak? Ha, ramai tak tahu. Saya kalau tak belajar tarekat pun saya tak tahu, tuan-tuan. Bila saya belajar tarekat, baru saya tahu. Saya baca-baca Quran, aku temu. Ha. Rupanya dah ada dijawab oleh Allah. Di mana Allah jawab? Hujung ayat 27 surah 13, surah Ar-Ra'd. Saya bacakan ayat 27 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Ini jawabannya. Ya Muhammad, engkau ajarkan kepada umatmu. Sesungguhnya Allah menyesatkan orang-orang yang memang sudah dikehendaki Allah di azali untuk disesatkan. Wa yahdi ilaihi man anab, dan Allah sentiasa memberi hidayat kepada orang-orang yang melakukan inabah kepadanya. Saya tak terjemah supaya jangan terkeliru. Ya. Wa yahdi ilahi man, itu siapa? Anaba, man anaba. Anaba yunibu inabatun. Ini inaba yunibu inaba ni, tuan-tuan. Kalau dalam Quran mungkin dah taubat nasuhah lah, senang. Taubat yang benar-benar membersihkan dosa dari batin kita. Nah, itu inabah. Kalau taubat, ada sangkut-sangkut lagi. Karena taubat, dia ada tiga peringkat ni. Taubatun itu di bawah sekali. Di atas taubat, inabah. Inilah taubat yang mungkin taubat nasoha. Di atas inabah, aubah. Aubatun. Ini taubat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Sebab itu Nabi Sulaiman disebut ni'mal abdu innahu awab. Awabun. Taubat Nabi-Nabi disebut aubah. Jadi taubatun, inabatun, aubatun. Jadi kita akan dikurniakan oleh Allah, sentiasa dicurahkan oleh Allah hidayat apabila taubat kita meningkat ke tingkat inabah. Diterangkan oleh Allah pada ayat 28, orang yang melakukan inabah ni ada tiga ciri. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Pertama, beriman. Kedua, beramal soleh. Ketiga, hati mutmainah dengan zikrullah. Jadi nak dapat ayat, nak dapat hidayat, wajib tak belajar. Wajib tak belajar tarekat. Wajib. Orang yang belajar tarekat ni, tuan-tuan, nak dapat hati mutmainah pun susah. Apatah lagi kalau tak belajar. Relax-relax saja. Tentulah lebih susah. Nak harapkan kurnia Allah, Allah tak payahlah aku diam je. Kalau Allah nak pilih aku, dapat hidayah, dapatlah. Tak dapat pun tak apalah. Takkanlah macam itu, tuan-tuan. Ha, jadi, kita nak dapat hidayah pun perlu bertarekat. Supaya hati kita mutmainah. Alhamdulillah, iman ada. Amal soleh ada. Ini tak boleh dipertikaikan. Kita semua ada. Iman ada. Amal soleh. Tapi watat ma'inu kulubuhum bizikrah, ini majoriti kita tak ada. Sebab kita tak belajar tarekat. Orang belajar tarekat nak hati mutmainah pun susah, apatah lagi tak belajar. Tapi sekurang-kurangnya bila kita belajar, kita dah lalui. Kan kita nampak ni, tuan-tuan, belajar tarekat wajib untuk membentuk hati mutmainah.
Tak habis itu tuan-tuan, bila kita berzikir dalam tarekat ni, hati kita mutmainah. Tadi ada iman, ada iman, ada amal soleh, hati mutmainah. Tidak habis itu saja. Kita hubungkan ayat 27 hingga 30 suratul Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Ahli tarekat tuan-tuan, kalau tadi taubatnya ditingkatkan kepada inabah, dia beriman, beramal saleh, hati mutmainah, seterusnya Allah sebut dalam ayat 27 hingga 30, wahai roh, wahai jiwa, wahai hati yang mutmainah, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah. Perjalanan kita kepada Allah di akhirat nanti, kita dapat tahu. Kita sampai tidak ketika hidup kita tahu. Kalau hati kita mutmainah, Allah dah panggil dah. Irji'ilah rabbiki radiyatan mardiyah. Kita dijemput oleh Allah kembali kenal. Masa di dunia ini, sekiranya hati kita mutmainah. Irji'ilah rabbiki. Baliklah kamu kepada Tuhan kamu. Dipanggil ni kerana manusia hidup di dunia ni dah jauh dari Allah. Dipanggil supaya dekat. Itu tadi musahadah. Irji'ilah rabbiki radiyatan, dalam keadaan hati kamu, roh kamu redha dan diredhai oleh Allah. Kita nak minta kematian yang macam mana? Yang Allah redhai. Kalau kita belajar tarekat, mudah-mudahan hati kita mutmainah, dapat ni radiyatan mardiyah. Kita redha terhadap Allah, Allah redha terhadap kita. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam kumpulan hamba-hambaku. Kan untung ni tuan-tuan, ahli zikir ni. Fadkhuli jannati, masuklah dalam surgaku. Habis. Jadi saya fikir, saya bercakaplah. Saya dah terangkan dah. Mengapa kita perlu bertarekat, wajib bertarekat? Antaranya ialah untuk menyempurnakan rukun Islam yang lima tadi. Belum lagi haji. Haji ini saya nak sebut sikit je lah. Saya naik haji kali pertama bulan 8 tahun 82. Saya naik haji masa itu tuan-tuan, saya takut. Takut mati, tak sempat naik haji. Apa sebab tuan-tuan? Karena guru saya, seorang ustaz yang ajar rukun Islam, dia pergi haji tahun 81. Balik sampai rumah 2 hari meninggal. Itu menyentuh betul-betul hati saya. Allah, kalau ustaz ni tangguhkanlah. Dia naik haji 82, memang dia mati dulu. Sampai rumah 2 hari meninggal. Rumahnya dekat rumah saya, kat Fiji. Jadi saya terfikir, ini kalau aku mati belum haji ni, duit ada ni dosa. Jadi saya segera daftar tuan-tuan. Tahun 82 saya pergi. Saya pergi haji tu sesudah saya solok 4 bulan. Saya solok di bawah bimbingan guru saya Imam Ishak bulan 4 tahun 82. Saya pergi haji bulan 8. Akhir bulan 8, balik awal bulan 10. 43 hari ke 45 hari. Rupa-rupanya tuan-tuan, semua amalan adab-adab solok tu, bila saya tanya guru saya, macam mana tuan nak haji ni? Adab solok mesti dipakai. Adab-adab solok mesti dipakai. Banyakkan zikir, baca Quran, sedekah. Jangan banyak cakap. Betul tuan-tuan. Apa yang berlaku masa saya naik haji itu? Saya pun pelik. Mula-mula saya pun rasa salah.
bila nampak dari jauh orang yang saya kenal, entah macam mana saya mesti mengelak ke kanan ke kiri, tak mau berjumpa. Bila balik itu saya fikir-fikir, Allah, berdosa lah jumpa orang kenal kita, tak mau bertemu, kita ngelak diri. Saya tanyalah Tuan Guru, Tuhan macam mana ni, saya ni haji begini-begini. Itu baguslah nanti kalau awak bertemu, awak tak cukup satu jam bersembang. Ha, betul juga. Ha. Saya duduk satu bidak 12 orang, tuan-tuan. Yang muda ada, tu ada. Dekat Madinah 10 hari, tak salah. Seorang pun tak tanya saya, awak dari mana? Haji dari mana? Tak ada. Seorang pun tak tanya. Saya pun tak ada minat nak tanya orang. Dalam satu bilik. Kenapa bilik itu setiap orang diberi apa tu, apa ni, apa nama, tilang sepan tu. Ada 12. Orang tua pun tak tanya saya, tak tegur saya, saya pun tak tegur orang. Bayangkanlah di Madinah. Kalau di Mekah pada masa itu, kerana saya bersahabat dengan pengarah tabung haji bagian haji, arwah Syed Osman, dipilihkan saya satu bilik, ya, tingkat bawah, ground floor, depannya itu ada tangki air besar. Dua orang saya, suami isteri. Jadi tak bercampur. Lagi tak bercakap. Bila saya keluar ke Masjid Haram balik, nampak aja orang yang saya kenal, otomatik larikan diri. Memang saya rasa bersalah, tuan-tuan. Bila saya tanya Tuan Guru, itu baguslah. Betul juga. Kalau jumpa macam mana? Saya didatangi oleh kawan ke bilik sekali saja. Kawan itu dia sedang cuti di London. Dia naik haji di London sana. Itu dia masuk ke bilik saya. Cakap-cakap adalah satu jam. Itu saja. Lain tak ada. Jadi dengan apa yang saya katakan itu, tuan-tuan, sebenarnya kita bertarikat ni semua ada hubungan dengan amalan-amalan yang diperlukan. Haji pun ada. Apatah lagi ketika di Padang Arafah. Di Padang Arafah sana lah memanglah orang berbuah tu macam pasar. Saya orang macam tak tegur saya. Saya pun dia berzikir. Betul. Itu. Jadi eloknya itu apa? Sekarang saya boleh ceritakan pada tuan-tuan. Siapa nak pergi haji, solok lah dulu. Adab solok itu pakai. Memang special. Bukan senang, tuan-tuan, nak jumpa orang kenal kita nak ngelak. Saya rasa bukan kehendak saya lah. Otomatik. Ada seorang kampung saya yang pergi haji sama. Bila balik pergi ke masjid sama, dia cerita dengan saya, ustaz, ketika kita berbual masa haji dulu dekat sini-sini, begini-begini, dia cerita panjang. Saya pun terfikir, bila saya bercerita dengan dia, saya tak rasa tak pernah jumpa dia walaupun sekampung. Duduk satu taman, satu masjid. Saya nazir masjid itu. Dia ahli masjid itu. Dia balik haji, dia memang pergi haji. Dia cerita bahawa dia berbuah-buah saya panjang lebar dekat satu tempat. Saya pun lupa tempat itu. Tapi ketika dia cerita tu, saya rasa, bila saya bercakap dengan haji ni? Bila saya bertemu? Rasa saya tak ada. Tapi saya layan je lah. Takkan saya nafikan. Sampai macam itu, tuan-tuan. Itulah. Apa yang saya ceritakan ini supaya dapat tuan-tuan mengetahui dengan pasti baiknya kita beramal dengan zikir mana-mana perkat. Akhir sekali, ya, pengalaman Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, ya, saya kotkan kata-kata Imam Ghazali ini bila saya menulis sebuah buku kecil
hukum Rabithah. Ya. Jadi saya dapat baca kata-kata Imam Ghazali. Imam Ghazali ni tuan-tuan, asalnya dia pun tak senang hati dengan apa ni, tasawuf dan tarekat ni, tak senang hati. Dia kata, kuntu fi mabda'il amri munkiran. Aku pada mulanya pun yang menolak berbagai istilah ya, yang terdapat digunakan oleh orang-orang sufi. Sehinggalah aku hatta sahibtu Syekh Yusuf Nasaj. Sehingga aku dapat belajar daripada Syekhku yang bernama Yusuf Nasaj. Bila dia belajar daripada Yusuf Nasaj ni tuan-tuan, ilmu tasawuf dan berzikir, barulah beliau sedar bahawa selama ini persangka buruk beliau terhadap tasawuf, istilah tasawuf tu semuanya tak betul. Dia belajar berzikir di bawah bimbingan gurunya Yusuf Nasaj ni sebanyak selama 11 tahun. Kata Yusuf Nasaj, kalau engkau nak belajar dengan aku, engkau kena letak jawatan, engkau kena tinggalkan kota Baghdad, kerana kalau tidak, engkau asyik diganggu orang ramai tanya itu, tanya ini, bila engkau nak beramal? Harta engkau mesti jual semua. Separuh, pakatkan separuh engkau boleh guna. Jadi akhirnya Imam Ghazali pilih kota Damsyik. Dia duduk di Masjid Amawis, di situ 10 tahun. Balik, tambah lagi 1 tahun. Akhirnya beliau mati, ditus, dikebumikan di satu perkuburan yang dinamakan Perkuburan Tabaron. Dalam kitab ada disebut. Dan saya pun sudah ziarah kubur Imam Ghazali ini. Di negeri Iran, di daerah Mashhad. Mashhad itu dianggap oleh orang Iran daerah pusat kegiatan agama orang-orang Iran. Di situ ada satu bangunan masjid ya, yang hebat, yang besar. Kalau kita tengok sepintas lalu, lebih hebat lagi daripada Masjid Madinah. Besar, bertingkat. Nah, jadi Imam Ghazali meninggal dulunya di situlah, di arah di Mashhad. Daripada bandar Mashhad itu, kalau kita naik bas, kami berrombongan ramai yang naik bas, lebih kurang dalam 1 jam sampai ke kubur Imam Ghazali. Apa yang saya nak ceritakan adalah pengalaman Ghazali. Yang akhirnya Imam Ghazali menceritakan tentang ilmu. Pengalaman beliau setelah menjalani tarekat dan tasawuf ini 11 tahun. Maka masalah ilmu yang sudah dibincangkan begitu lama tak selesai-selesai, Imam Ghazali menjelaskan. Dan penjelasan beliau itu dapat kita manfaatkan, kita guna. Dan saya memang berpegang dengan pandangan beliau. Masalah apa tuan-tuan? Masalah ma'rifah. Ma'rifatullah. Kan ada empat istilah serangkai. Ini sejak saya remaja di kampung, orang tua pun sebut. Apa dia? Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifah. Kan empat istilah serangkai. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifah. Jadi masalah ma'rifah itu tuan-tuan menjadi perbincangan begitu lama, tak habis-habis. Tapi bila sampai zaman Imam Ghazali dapat menyelesaikannya. Dan dengan itu kita dapat membedakan antara ma'rifatullah dengan ilmu mengenal Allah. Antara ilmu dengan makrifah itu kita dapat membedakan dengan jelas menerusi pandangan Imam Ghazali. Imam Ghazali kata begini tuan-tuan. Fa ma'rifatullahi wa sifatihi wa af'alihi
La tuhsal bi'ilmil kalam balil kalamu mani'an laha wa khijaban anha wa amma khusuluha bil mujahadah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maksudnya, adapun ma'rifatullah, ma'rifat wujudnya Allah, ma'rifat sifat-sifat Allah, ma'rifat tentang perbuatan-perbuatan Allah tak akan dapat dicapai dengan mempelajari, terus mempelajari, mendalami ilmu tauhid. Bahkan seseorang yang terus mempelajari, mendalami ilmu tauhid, dia akan terhalang daripada ma'rifatullah. Adapun untuk mendapatkan ma'rifatullah itu, mestilah melakukan mujahadah. Nah, inilah tuan-tuan. Bila kita ambil tarekat Naqsabandi, belajar tarekat Naqsabandi Khalidiyah, kita bersuluh. Inilah mujahadahnya. Ya. Kenapa? Karena ma'rifat itu Allah sendiri yang kurniakan. Tak ada guru yang boleh memberi kita ma'rifat. Itu kerja Allah. Macam tadilah ya, Nabi Allah Ibrahim tadi diperlihatkan Allah rahsianya di alam malakut. Ketika itulah ilmu Nabi Ibrahim ditingkatkan ke tingkat ma'rifah. Kalau ilmu membina iman, tapi tak boleh meningkatkan iman ke tingkat yakin. Bila Allah kurniakan Nabi Ibrahim ma'rifatullah, barulah iman Nabi Ibrahim meningkat ke tingkat yakin. Sebab itu di hujung ayat 75 surah Al-An'am itu Allah berfirman waliyakuna minal mukinin, supaya Ibrahim AS menjadi seorang yang yakin. Nah, jadi tuan-tuan, saya pikir cukuplah ya, untuk meyakinkan kita tentang kewajiban kita bertarekat ada hubungannya, supaya seluruh amalan-amalan yang kita amalkan menjadi sebaik-baik amal. Jadi kalau kita tahu insya Allah kita beramal dengan tarekat ini bukan ikut-ikut saja. Memang betul kita ada maklumat. Itulah saya sebut banyak kali di mana-mana. Baik jugalah saya belajar tarekat. Saya belajar tarekat ini mula-mula tuan-tuan tarekat Ahmadiyah pada tahun 77. Di Kota Baru, guru saya nama Tuan Haji Said. Daripada Londang, kampung Londang Paku ke apa, saya lupalah. Tapi tujuh batu daripada apa itu Kota Baru. Di jalan apa itu, daripada Terengganu, kita bertemu apa nama, Pasir Putih. Ha. Tujuh batu lagi nak sampai Kota Baru, ada sebuah kampung, saya lupa kampung. Situ guru saya itu nama Haji Said. Saya belajar tarekat Ahmadiyah. Tak lama tak salah dia meninggal. Jadi tahun 81, saya belajar tarekat Naqsabandiyah dari guru saya, Imam Ishak di Dong. Jadi kalau saya tak belajar tarekat Ahmadiyah, kemudian diikuti dengan tarekat Naqsabandiyah, saya tak dapat bercerita. Saya juga mungkin abaikan amalan zikir ni. Abaikan tarekat. Tapi Alhamdulillah, itu kurnia Allah. Belajar tarekat ni tuan-tuan, kalau orang biasa senang. Ajak. Tak sih. Tapi kalau orang alim susah. Masa saya ngajar di Masjid Maya, kawan saya yang ada ijazah doktor ni berbelas-belas orang tuan-tuan. Bila saya ajak, apa jawabnya? Alah, ilmu yang ada pun tak beramal ni. Kau nak ajak aku belajar tasawuf lagi, tarekat lagi, bila aku nak beramal? Itu jawabannya tuan-tuan. Sebab itu, Syekh Abu Hasan As-Sadili, dia menyebutkan begini, aksarun nasi hijaban al-ulama, subhana man hajabal ulama bi'ulumihim. Orang beriman yang banyak dihijab hatinya oleh Allah daripada ilmu yang baik-baik ialah ulama.
Maha suci Allah yang menghijab hati ulama dengan ilmu mereka sendiri. Sebab dah ada ijazah, kerja pun dah profesor, apa lagi? Jadi kalau kita ngajak 10 orang profesor untuk bertaikat, 10-10 tu gagal. Tapi kalau saya ajak tuan-tuan macam ni ramai, 10 kali ganda pun insyaAllah ramai yang ikut. Itu untungnya tuan-tuan. Kalau dah berilmu memang dah hijab. Hijab ilmu ni teruk lah. Bukan saja susah tuan-tuan. Satu hari, kawan-kawan saya ni ada yang tahu saya bertarikat, ada yang tak tahu. Kawan ngajar sama. Dekat apa itu? Fakulti Pengajian Islam, UM. Ada kawan yang tak tahu. Dia masuk bilik saya, dia bercerita. Dia buruk-burukkan tarikat. Kebetulan pula yang diburuk-burukkan tu tarikat Al-Sabah ni. Dia cakap gitu, cakap ni. Saya pun biar je. Saya layan. Dah satu jam. Saya pun dah penat dengar. Saya tanya kawan balik, kawan saya ni balik. Engkau ni dengar-dengar dia orang ke? Engkau tahu sendiri ni. Saya dengar orang cerita. Itulah awak masuk lobok. Dengan cakap orang, awak masuk lobok. Dia terperanjat. Kenapa? Tarikat Nak Sabandi bukanlah macam tu. Saya ni belajar Nak Sabandi ni sejak tahun 81. Saya berseluk 82. Guru saya gini-gini. Saya dah berapa tahun ketika itu saya belum pijin dalam tahun 90-an. Awal 90-an. Adalah sudah beramal belas tahun. Cakap engkau ni semua fitnah. Dia terperanjat. Dia tak tahu saya bertarikat. Awak bertobatlah. Jangan dengar cakap orang. Bukan macam itu. Kalau awak nak bai'ah pun boleh. Saya ajar. Ini betul baku. Ya? Sudahlah dia susah nak bertarikat. Dia pula buruk-burukkan. Macam-macam tuan-tuan. Ya? Perkara yang diburuk-burukkan. Perkara tak ada-ada. Awak dengar sendiri ke? Awak tengok sendiri ke? Kawan-kawan cerita. Itu kata saya, awak dengar cakap orang, awak masuk lubuk lah. Maknanya awak salah ni kerana awak tak teliti. Tapi kalau orang biasa, takkan dia cerita macam tu. Kritik macam-macam. Saya fikir cukup ya. Tuan-tuan ada nak bertanya ke? Satu dua soalan yang berkaitan. Sila kalau ada. Kalau tak ada, cukup setakat ini saja. Ada. Ya. Pakai ini dulu baik, biar dengar. Pakai ini biar semua dengar. Kuat sikit. Dulu saya ada ijazah sebagai pendidik. Lalu saya tinggal. Saya tinggal. Lalu saya beramal dengan hubungan saya saja di Yaman. Pun saya tinggal di Sok. Lalu hari ini saya hanya beramal di Selawat. Jadi, saya akan berdua adalah untuk bukti
Apa? Apa saya tak apa-apa dengar? Dia pernah beramat dengan Qadir, ya. Lepas itu pernah beramat lebih tinggal, Tuhan. Lepas itu dia sekarang ini bersolawat saja. Kalau Fatih, adakah cukup itu? Dia dulu ikut Qadir, ya. Lepas itu mereka lain dengan Syekh Umar. Umar, Habib Umar. Lepas itu sekarang ini sudah tinggal semua, Tuhan. Itu dia beramal dengan sholat Fatih, apakah dia sudah mencukupi sholat ya? Iya, tanpa tarekat. Pengalaman Tuan Haji ini dulu dia bertarekat Qadiriyah, tapi dia tak ditinggalkan. Sekarang ini dia beramal dengan selawat saja. Jadi soalannya, adakah itu sudah memadai, ya? Saya nak ceritakan pengalaman saya yang hampir sama, ya. Dari satu sudut hampir sama. Sebelum saya ambil belajar dan beramal dengan mana-mana tarekat, sejak umur 10 tahun, saya beramal dengan tiga amalan. Pertama, Alam Nasrah. Kedua, Suratul Ikhlas. Dan ketiga, Selawat Nabi. Alam Nasrah ini sejak umur 10 tahun. Apabila ayah saya ajak saya pergi ke sebuah pondok seorang tuan guru di kampung saya bernama Tuan Guru Haji Muhammad Arif. Saya pun tak tahu apa tujuan masa tu 10 tahun ni, takut hantu-hantu ni. Kebetulan pada masa tu tak ada pelajar, agaknya balik kampung ke cuti. Jadi saya dipaksa ayah saya duduk dalam surah tu seorang-seorang umur 10 tahun. Ya. Malam-malam rasa nak buang air kecil, takut nak turun. Bukan ada bilik air macam ni, pergi ke perigi, takut. Besoknya tu, apa kiai itu ajar saya, baca Alam Nasrah banyak-banyak begini-begini. Nanti awak belajar mudah, kerja-kerja awak semua mudah. Selepas tu ada orang ajar saya lagi, Qul huwallahu ahad. Buatlah sebanyak-banyaknya. Dah tambah dua. Satu lagi selawat Nabi. Selawat Nabi yang ringkas. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu dua. Saya amalkan ni tuan-tuan. Saya fikir sejak umur 10 tahun tu. Sampailah saya umur 17-18 tahun, ketika saya belajar di sekolah Arab Keluang, saya teruskan beramal saja. Sampai akhirnya saya pergi kolej Islam pada tahun 58. Awal tahun 58, saya mula tahun 1, belajar tahun 1 di kolej Islam lah, ya. Untuk masuk kolej Islam tu sepatutnya ada sijil Sanawi 4. Bermakna belajar di sekolah Arab sudah 8 tahun. Sekolah rendah 4 tahun, sekolah menengah 4 tahun. Tapi hanya saya belajar 3 tahun di sekolah Arab Keluang. Beza tahun belajar bahasa Arab ni 5 tahun. Saya baru belajar 3 tahun, tak ada sijil pun. Karena masa itu entah macam mana kolej Islam ni tak dapat sambutan. Saya diterima, tapi menerusi satu ujian khas. Saya menjalani satu ujian khas beberapa mata pelajaran, lulus. Saya pun belajar. Tapi bila saya belajar tuan-tuan, tahun 1 tu, saya tak boleh belajar. Tak faham. Syarahannya semua dalam bahasa Arab. Laju-laju pula tu. Sehingga sudah 6 bulan saya nak berhenti. Nak balik sekolah menengah, Sanawi, baru masuk balik. Kawan saya nasihatkan,
Kenapa macam tu? Cubalah dulu periksa. Kalau awak gagal tahun ini, barulah boleh awak undur balik. Belajar sanawi. Saya pun betul juga. Bila saya periksa tahun 1 tahun 2, daripada 40 orang, saya dapat nombor 2. Terperanjat. Yang sanawi-sanawi itu semua saya kalahkan. Dapat nombor 2. Saya pun terus. 5 kali periksa tuan-tuan, saya dapat nombor 2 3 kali, nombor 4 sekali, nombor 3 sekali. Saya cerita ni apa? Kelebihan membaca selawat Nabi, Alam Nasrah dan apa ni, surah Suratul Ikhlas. Memang ada kelebihannya. Sehingga bila saya nak pergi ke Azhar tahun 67, tiba-tiba berlaku perang terusan Swiss. Terpaksa batalkan. Tahun 68 saya ambil HSC. Saya tak pernah belajar pun. Tahun 68 saya ambil HSC, akhir tahun tu, tahun 69 saya dapat putusan, dapat 3 prinsipal. Ekonomi pun lulus. Dapat masuk Universiti Maya, saya daftar jadi student tahun 1, 5 hari bulan Mei, 13 hari bulan Mei, 69 huru hara. Akhirnya saya belajar Universiti Maya sampai dapat PhD. Jadi ini antara kelebihan bacaan-bacaan selawat ayat-ayat Quran. Tapi bila saya belajar tarekat, lain ceritanya tuan-tuan. Karena belajar tarekat, berzikir dalam tarekat ini, dia lebih menjurus kepada peningkatan tauhid. Peningkatan tauhid. Jadi lain. Dia punya kesan baiknya itu lain. Kalau tadi bacaan-bacaan yang saya baca tadi, itu memudahkan kehidupan saya. Apa semua kerja mudah. Tapi dari sudut iman, dari sudut ilmu, dari sudut tauhid itu, saya dapati semuanya itu meningkat apabila saya belajar tarekat Naqsabandi, saya bersuluk. Pasal apa tuan-tuan? Karena zikir dalam tarekat ini, amalan zikir itu berbeza dengan wirid-wirid biasa. Kita gunakan kata-kata Rasulullah. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyiti. Bandingan orang yang sentiasa ingatkan Tuhannya Allah dengan seorang lain yang sentiasa tidak ingatkan Tuhannya Allah seperti orang hidup dengan orang mati. Siapa berzikir hatinya hidup, siapa tak berzikir hatinya mati. Untuk menghidupkan hati ini tuan-tuan dengan wirid-wirid biasa susah. Saya dah alami dah bertahun-tahun. Kalau selawat Nabi itu, masa saya ambil HSC itu tuan-tuan, lepas maghrib tu sampai isyak sambung lagi 1-2 jam. Selawat Nabi. Tapi dengan itu saya yakin saya boleh lulus. Saya betul masuk masjid saya. Tapi zikir dalam tarekat ini, dia lebih menjurus kepada peningkatan tauhid itu. Ya. Hidup hati kita ni dihidupkan dengan zikrullah. Ayat 122 surah. Ayat 122 surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana mayyitan fa'akhiyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bi finnas kaman masaluhu fidzulumat laisa bi kharijin minha. Adakah orang yang hatinya mati, lalu kami hidupkan, sesudah kami hidupkan, kami jadikan dalam hati yang hidup itu nur. Dengan nur tersebut, orang tersebut boleh menggunakan hatinya untuk menembik ilmu, dan ilmu itu boleh disebarkan kepada orang ramai. Adakah orang yang hatinya hidup seperti ini, sama dengan hati seorang lain yang tetap mati, berada dalam kegelapan? Kenapa Allah hidupkan hati seseorang? Kenapa Allah tak hidupkan hati seseorang? Yang dihidupkan itu karena berzikir.
sesudah dihidupkan, Allah limpahkan dalam hati yang hidup nur. Nur inilah diistilahkan nur warid, al-anwarul waridat. Kalau kita berfikir, tuan-tuan, Allah akan limpahkan ke dalam ruang hati kita yang telah dihidupkan berbagai nur. Sekurang-kurangnya ada 3 jenis nur. Nur intibah. Dapat nur intibah ni, hati mulai hidup, bercahaya. Tapi cahaya kurang jelas. Kemudian yang kedua, nur khudur. Kalau nur khudur ni, ini hebatlah. Ya? Orang yang dapat nur khudur ni, dia akan selamat daripada syirik. Ya. Ketiga, nur al-wisal. Cahaya yang menyampaikan seorang kepada hakikat dan makrifatullah. Tuan-tuan boleh tengok penjelasannya dalam kitab Hikam Ibnu Athillah. Ya. Sebab itu, kata beliau, zikir itu ada 4 peringkat. Zikir ghaflah, zikir yaqadah, zikir khudur, zikir ghaibah amma simal madkur. Ada 4. Jadi, ikut pengalaman saya dan pengalaman orang-orang tarekat yang lain, sama saja. Kita zikir dalam tarekat ini, dia menjurus kepada aspek akidah, iman, ilmu dan sebagainya. Ya. Mendekatkan diri kita kepada Allah. Cuba kita tengok surah Waqi'ah. Dalam surah Waqi'ah, orang manusia yang beriman tu besok di akhirat ada 2 golongan. Pertama, fa ashabul maimana, ma ashabul maimana, golongan kanan. Kemudian yang kedua apa? Wassabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Apa yang membezakan antara golongan sebelah kanan ashabul maimanah dengan muqarrabun? Yang membezakan apa yang Allah sebut awal tadi, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. As-sabiqun itulah golongan muqarrabun, golongan yang orang-orang hampir pada Allah di akhirat nanti, yang sangat istimewa. Apa yang membezakan? As-sabiqun ini ada kesemimbangannya, mereka ini digelarkan oleh Allah sebelum digelarkan muqarrabun, digelarkan lebih dahulu as-sabiqun as-sabiqun. Bila ayat ni turun, tuan-tuan, sahabat tak tahu apa makna sabiqun. Tanyalah Rasulullah, ya Rasulullah, apa makna sabiqun ya Rasulullah? Rasulullah jawab 1 perkataan. Dua tiga perkataan. Hum al-mufarridun. As-sabiqun itu ialah golongan mufarridun. Sahabat yang bertanya tak faham. Ya Rasulullah, siapa, apa itu makna mufarridunya ya Rasulullah? Rasulullah barulah jelaskan secara terperinci. Al-mufarridun az-zakirun Allah kasiran bazzakirat. Mufarridun itu ialah orang-orang lelaki, orang-orang perempuan yang banyakkan zikir. Itulah as-sabiqun as-sabiqun. Ha. Jelas tak? Jadi, nak jadi muqarrabun, masuklah juga. Belajarlah, beramalah dengan tarekat. Jadi, apa yang saya ceritakan ini dapat memberi maklumat yang sementara lah. Kesimpulan bagi saya, memang tak cukup kalau hanya baca selawat Nabi atau wirid-wirid biasa. Kalau tuan-tuan buka kitab Hidayatul Salikin, di sana ada 1 bab. Bab zikir. Apa kata Syekh Abdul Samad Perimbangi? Zikir itu ada 2 jenis. Yang pertama, zikir khasanat. Yang kedua, zikir darajat. Zikir darajat inilah zikir. Zikir dalam mana-mana tarekat. Zikir khasanat macam yang kita selalu buat lepas sembahyang. Ini zikir biasa.
Jadi selawat-selawat tadi, bacaan-bacaan itu kalau biasa, itu bukan tarekat, memang ada kebaikannya, dapat pahala, dapat kelebihannya. Tapi kelebihannya tidak seperti tarekat. Apa asal tuan-tuan? Karena tarekat ini memang khusus diamalkan, diajarkan oleh Rasulullah. Katalah zikir tahlil, la ilaha illallah dalam mana-mana tarekat. Kita jangan sangka, Allah itu aku dah hari-hari, la ilaha illallah beratus-ratus. Tak boleh cakap itu tuan-tuan. Sayyidina Ali apa kurangnya zikir la ilaha illallah lah. Dah hari-hari Sayyidina Ali. Tapi, satu ketika tuan-tuan, Sayyidina Ali, ya, minta pada Rasulullah satu amalan. Ya Rasulullah, dullani ala aqrabut turqi ila Allah wa ashali ala al-ibad wa afdaluha inda Allah. Ya Rasulullah, ajarkanlah kepada aku, ya Rasulullah. Satu amalan yang bila aku amalkan, sangat dekat, sangat mudah untuk sampai mengenal Allah dan keridhaannya. Paling mudah diamalkan oleh hamba-hamba Allah. Dan paling afdal di sisi Allah. Rasulullah jawab, Ya Ali alaika bimuda wa mati zikrillahi sirron wajahron. Ya Ali, kalau kau mau amalan yang kau maksudkan wajib di atasmu sentiasa zikrullah secara sir atau jihar. Apa jawab Sayyidina Ali? Ya Rasulullah wan nasu zakirun fa khassani bi syai'in. Ya Rasulullah, berzikir ini semua orang yang beriman sudah buat, ya Rasulullah. Engkau ajarkanlah kepada aku satu amalan yang khusus untuk aku. Apa jawab Rasulullah? Wahai Ali, pengalaman apa yang kau sebut sekarang ini, ya Ali, telah dialami oleh Nabi Musa. Satu masa dulu ketika Nabi Musa minta Allah satu amalan yang khusus untuk dirinya, Allah perintahkan kepada Nabi Musa, Ya Musa, engkau sebutlah la ilaha illallah. Nabi Musa bercakap, Ya Allah, la ilaha illallah sudah disebut oleh para hambamu yang aku maksudkan, engkau kurniakan aku satu amalan yang khusus. Karena aku ini Nabi dan Rasulmu, ya Allah. Allah Ta'ala berpeman, ini hadis kursi, ya. Wahai Musa, kalau engkau letakkan la ilaha illallah di sebelah cin, bumi dengan segala isinya, langit dengan segala isinya, dan apa saja yang ada antara langit dan bumi di sebelah cin yang lain, niscaya engkau dapati la ilaha illallah lebih berat. Bila Sayyidina Ali dengar cerita Rasulullah, pengalaman Nabi Musa, Sayyidina Ali pun cakap, Ya Rasulullah, kaifa azkuru. Kalau begitu macam mana aku nak zikir? Sayyidina Ali yang banyak ilmu berdamping Rasulullah, nak zikir pun belajar. Kita ni macam mana? Tak payah belajar. Kaifa azkuru ya Rasulullah? Rasulullah pun kata, bersabda, Ya Ali, engkau dengar baik-baik, aku akan sebut 3 kali la ilaha illallah. Lepas tu engkau buatlah seperti yang aku sebut. Waqala Rasulullah SAW, La ilaha illallah salasata marratin mukmidun aynai rafi'an sautahu wa ali yasma'. Maka Rasulullah pun menyebut La ilaha illallah dalam keadaan memejamkan dua-dua mata, menguatkan suara sebanyak 3 kali dan Sayyidina Ali mendengarnya. Lepas itu Sayyidina Ali buat. Sejarah ini tuan-tuan, sejarah Sayyidina Ali belajar zikir la ilaha illallah ni jangan dipikir apa ni, ini remeh, kejadian yang remeh, alam biasalah tu. Ini satu kejadian yang sangat penting. Pengajarannya, kalau Sayyidina Ali nak menyebut la ilaha illallah pun diajar oleh Rasulullah, begitulah kita juga tuan-tuan. Kita kena belajar zikir ini pada ahlinya. Pasal apa? Sesudah itu, sahabat-sahabat lain ramai yang belajar la ilaha illallah dari Sayyidina Ali. Terutamanya sesudah wafatnya Rasulullah.
Antara yang belajar dengan Sayyidina Ali, siapa dia? Yang terkenalnya Hasan Basri. Bila Sayyidina Ali meninggal, orang ramai belajar la ilaha illallah daripada Hasan Basri. Antara yang belajar yang terkenal Habibul Ajami. Kan sudah tingkat, empat tingkat. Rasulullah, Sayyidina Ali, Hasan Basri, Habibul Ajami. Antara murid Habibul Ajami yang terkenal dalam zikir la ilaha illallah ialah Daud At-Ta'i. Dah tingkat lima, lima generasi. Murid makruf, murid apa ni, apa tadi? Daud At-Ta'i, murid yang terkenal ialah Ma'ruf Qaraqi. Sudah enam. Murid Ma'ruf Qaraqi yang terkenal ialah Sirri Sukti. Murid Sirri Sukti yang terkenal ialah Syekh Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Sudah lapan. Sampai Syekh Abu Qasim. Tarekatnya dikenali dengan tarekat Junaidiyah. Inilah tuan-tuan. Kalau kita belajar mana-mana tarekat, ada silsilah. Tarekat Ahmadiyah ada, Naqsabandiyah ada, tarekat apa semua ada. Kenapa mesti bersanad? Itulah nak menentukan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW atau dapat keberkatan guru-guru zikir ini. Sebab itu perlu. Sebab itu berbeza. Ya. Kalau tidak, kenapa Imam Ghazali? Bukan tak tahu zikir. Ya ilaha illallah, bukan susah. Kenapa dia belajar esoknya sas? Ya. Karena Imam Ghazali tahu. Mesti berzikir, mesti zikir yang bersanad. Saya fikir saya terjawab itu ya. Faham ya? Boleh diamalkan, tapi dia punya hikmahnya berlainan dengan mana-mana amalan tarekat. Ada beza. Sebab pengalaman saya begitu ya. Terutama sekali kalau amalan tarekat ni, dia lebih menyerus kepada tauhid, kepada iman, kepada ilmu ya. Kita tengoklah Imam Ghazali boleh terkenal sampai sekarang sesudah dia bertarekat. Betul kan? Begitu juga Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Dia pakar ilmu tauhid. Sehingga orang menyebutkan ada riwayat dia, kalau orang tak percaya Allah, tak percaya wujudnya Allah, berjumpa dengan Syekh Fakhruddin, insya-Allah akan beriman. Begitu bijak dalam menjelaskan tentang tauhid, tentang wujud Allah. Tapi satu masa tuan-tuan, beliau berdialog dengan seorang guru tarekat namanya Syekh Najibuddin Kubra. Dialog. Akhirnya Syekh Fakhruddin ini menyimpulkan ilmu tauhid yang ada pada dia yang dibangga-banggakan itu tak ke mana pun. Akhirnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi ini belajar tarekat Qabrawiyah daripada Syekh Najmuddin Kubra. Syekh Najmuddin Kubra. Tarekatnya Qabrawiyah, tarekat Al-Qabrawiyah. Sesudah belajar tarekat, barulah Syekh Fakhruddin Ar-Razi ini dia dapat mengembangkan ilmunya, dia dapat memahami istilah-istilah tasawuf. Kitab tafsirnya dipenuhi dengan tafsiran-tafsiran dari sudut tasawuf, dari sudut zikir, dari sudut tauhid. Kesan itu kita dapat lihat. Kalau tuan-tuan nak tengok satu saja, ayat 205 surah Al-A'raf ditafsirkan panjang lebar oleh Syekh Fakhruddin. Panjang lebar, banyak halaman ya. Hukum zikir pun ada, macam-macam ada disebut situ ya. Jadi saya fikir saya dah jawablah soalan tadi, ya cukuplah ya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa ummahatina wa li dhil huquqil wajibina 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Allah minkum.